Padu, padu, padu. Hey guys, assalamualaikum. Ijon here. Welcome back to my channel Ijon TV. Okay, hari ni aku punya konten macam biasa. Aku akan tolong teman member aku apa? Review motor. Motor apa? Kawasaki 750. Aku tak tahu. Aku tak tahu sangat macam motor. So aku just teman dia lah. So inilah dia balik takbir. Dia balik takbir. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe, share untuk konten yang seterusnya. Makin ku kejar. Okay, aku nak review kereta motor ni lah. Motor Avantis kenal. Motor Avantis 150. Ah, ampun kat lah patah ni motor Avantis. Aduh. Okay, jah. Okay, jah. Baik, jah. Baik, jah. Kita kena pakai specs lagi. Orang kata, oi, mata boleh macam. Ah. Okay, ayah, sangat. Padu, padu, padu. Yo, sama. Okey. Sat. Ready, sat ah. Ah, duduk oi. Duduk ah. Ah, duduk. Alright. Ready, 3, 2, 1 and go. Okey, kita tengok exhaust dia ni. Ni kalau lemang saiz ni kau ingat RM50 sebatang ah. Okey guys, aku dah selesai dah. Teman apa? Just ni untuk gambar dia. Wow. Siap ada fotografer, mat. So, doakanlah aku boleh dapat jadi macam tu juga. Oh, dah. Padu. Fulamak, guys. Macam mana perasaan naik super bike? Gila oi. Syah oi. Syah. Satu, satu, satu naik congkai. Okay. Lulus. Lulus. Okay guys, seperti yang dijanjikan, aku nak tukar radiator hose lepas dah berapa hari dah aku pakai radiator hose yang dah bocok. So, sekarang ni dah beli. Aku dah pasang. Aku beli. Asalnya aku nak beli yang warna biru, yang Samco tu. Tapi aku lihat luar yang ni emergency. So aku beli ni dulu. So aku nak pergi pakai, nak pasang kat sana. So let's go. Okay, ni special tip lah. Siapa yang pakai kereta-kereta lama kan, ampun nak kena ada satu ni juga ni. Standby lah. Walaupun tak bocok, tapi ampun standby. Kalau ampun rasa ampun dah lama tak tukar hose, ampun boleh standby. Ini kalau jalan jauh pun aku boleh guna. So sekali aku akan tunjuk macam mana nak tukar lah. Let's go. Okay, ini pun aku dah bubuh kabel tie. And then aku nak kena cabut ni. Nak kena pakai plier, cabut keluar. And then kita akan ganti dengan yang baru. So lepas aku dah balut macam ni pun, dia nak keluar juga apa yang ada kan. Ada leaking gear? Sabar Zat. Alright, kita dah berjaya cabut nampak ni. Teruk ni. Pipe ni pun dah kong rupanya. Alright. Okay, aku dah berjaya cabut dengan Ajim. Deria Pomen, pokok Darian. Yeah. Okay, kesannya dekat sini dia punya koyak. So aku dah balut. Enggak tak tahan juga. So aku pun belilah nampak bawah orang tu. Teruk lah. So tukar dengan yang baru. Let's go. Okay, so dah cabut semua. And then jangan lupa letak dia punya clip dekat sini lah. Hampa cabut, hampa letak beli clip ni kat sini. And then ni untuk clip kat sini. And then hampa gunakan player je, hampa kepit tu eh. So settle. So settle lah bab ni. And then kita nak pergi ke wiring balik. Let's go. Okay, dah tukar. Jangan lupa buah ayak. Kalau tak buah ayak lagi mampus. Tank tu penuh, apa, tank tu kosong. So jom kita buat yang dulu. Rupanya dekat sini pun ada operasi juga. Kita buat fight wiring. Okay, wiring untuk speaker. So aku dah kena buka seat ni sebab nak
Member aku dia padu sangat sampai guna wire ni untuk buat wiring. Dia kata boleh pakai. So boleh pakai, kita pakai. Let's go. Ya. Ha? Okay, nak cabut belakang ni senang je. Apa tarik ni? Apa dah belah sana tarik? Aku dah tarik dah tadi. Oh, lupa ada barang. Start. Okay, apa dah boleh tengok ni. Dah tarik belakang ni, pin ni. And then tarik belah sana. And then apa boleh keluarkan. Alright. So boleh tarik. Keluar. Yes. Bawah ni elok lah cap. Tak kotor sangat. Allah Akbar. Bila orang tanya kenapa pakai wire ni, sebab apa? Sebab boleh dik. Aku sebenarnya ada barang jackpot. So siapa yang berminat? Vans tahun 66 ni. Nampak logo Vans lama bos. So siapa berminat boleh komen kat bawah. Lama. Nampak tag cantik mat. Skate root. 66. Mantap. Okay guys, sekarang ni kita buat penyambungan wire jantan betina lah semua tu. Aku tak tahu. So member aku yang buat. Macam biasa lah. Okay. So nanti kalau dah siap, nanti aku tengok lah macam mana. Kalau aku rajin aku bubuh, kalau tak rajin aku tak tutup lah tu. Okay guys, so sekarang ni member aku pun tengah buat belakang ni. So nantilah bila kalau aku rajin, nanti aku letak lah balik apa video aku letaklah balik video dah siap. So macam mana semua, okey, yang mana yang dah tonton, yang dah tengok cerita video aku ni, so terima kasih banyak. Hampa memang terbaik. So jangan lupa like, komen, share, subscribe untuk konten yang seterusnya. Aku rasa mungkin lepas ni konten aku konten selain pendaritalah kot. So aku akan try lah. Yang mana yang hampa minat, hampa tengok. Okey, ciao.